pelancaran hari ini satu usaha yang lebih komprehensif untuk meletakkan pemerkasaan moral insan sebagai satu agenda nasional dan untuk memastikan bahawa keperluan masa kini dan akan datang dari segi kemahiran para pekerja dengan kemahiran yang sesuai dengan tuntutan zaman, terutama sekali dalam konteks IR 4.0 akan dapat ditunaikan. Bank Dunia pada tahun sudah telah menaikkan unjuran ekonomi negara Malaysia dan mereka telah menutup dengan jangkaan ekonomi kita berkembang 5.8%. Kita telah mengatasi unjuran tersebut apabila kita mencapai kadar pertumbuhan 5.9%. Ini adalah merupakan strategi kerajaan kita secara menyeluruh. Sebab itulah dalam aku janji yang saya telah bentangkan pada 7 hari bulan yang lalu bersandarkan kepada pencapaian kita sejak tahun 2010 di mana kita telah berjaya mewujudkan 2.26 juta peluang pekerjaan. Kali ini kita telah menzahirkan komitmen kerajaan untuk mewujudkan 3 juta peluang pekerjaan baru dalam tempoh 5 tahun yang akan datang. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hari ini saya suka umumkan bahawa melalui 18 MOU yang bakal dimeterai bersama, 6,000 peluang pekerjaan melalui program My Apprenticeship ini akan dapat kita tawarkan. Saya umumkan bahawa kerajaan bersetuju untuk memberi double tax deduction kepada semua syarikat yang terlibat dalam merealisasikan inisiatif besar ini. Saya ingin menutup dengan serangkap pantun orang utara. Ribut-ribut di Gubang Pasu membawa hati ke Pulau Langkau. Bersama BN, hebatkan negaraku. Membela rakyat, memperkasa pertiwi.